Dan kebetulan pula saya ketua cawangan. Dan ketua cawangan syarat dia tak boleh berucap sebelum proses pengundian. Jadi mengundi dululah kan. Tapi lepas tu orang minta berucap, kita berucap jugalah. Lepas pengundian tak ada masalah. Ini antara syarat-syarat yang telah pun ditetapkan oleh Jawatan Kuasa Pemilihan Parti. Saya minta semua akan umbi patuhi. Patuhi. Walaupun saya geram dengan setengah-setengah orang ni. Tapi pasal Jawatan Kuasa Pemilihan kata tak boleh mengata. Sebenarnya kalau nak faham perkataan mengata ni, tak boleh buat fitnah, tak boleh mengeji kan. Tapi kalau orang tu memang keji sifat dia. Sepatutnya dibolehkanlah mengeji. Kalau tak keji orang yang sifat keji ni, kan? Maka orang yang yang keji ni akan diambil menjadi pemimpin dan akhirnya parti kita rosak. Tapi arahan Jawatan Kuasa Pemilihan tak boleh mengeji, tak boleh mengata. Mengata ni pun pening juga kita. Dia kata tak boleh mengata. Kalau mengata benda yang betul pun kira mengata juga. Maknanya dalam erti kata lain, tak boleh cerita, tak boleh cerita tentang orang lain. Dia kata memuji boleh. Aduh. Pening juga tuan-tuan. Memuji boleh. Okeylah. So kita kena cari jalan . Kena cari jalan. Macam mana kita nak puji calon-calon kita ni? Mengata tak boleh, mengeji tak boleh, memfitnah lagi lah tak boleh. Itu kita setujulah, memfitnah tak boleh. Jadi kalau misalnya ada orang yang tuan-tuan rasa jadi calon ni perangai dia tak baik, tuan-tuan carilah sendiri. Saya dah tak boleh kata benda-benda tak baik sampai 19 hari bulan Mac. Satu hari selepas pemilihan di peringkat bahagian dan peringkat pusat tamat, kita masih lagi tidak boleh langgar syarat-syarat ni. Itu mukadimah saya. Kalau ada sebarang soalan, boleh ajukan soalan anda di talian 011-3595-4044. Silakan. Okey tu. Soalan studio dulu . Soalan studio. Okey. Okey tu. Berbalik pada Jana Wibawa tadi. Jana Wibawa. Okey. Jadi orang PN sangat marah tu kerana memfitnah Muhyiddin sebab idea tu bukan datang dari Muhyiddin tu. Dia daripada MOF tu. Tapi dia mengaku dia yang memilih. Dia sebab dia nak menolong. Betul lah. MOF buat kerja untuk siapa? Untuk Perdana Menteri. Kalaulah kerja tu ideanya datang daripada MOF, atas arahan Perdana Menteri ke, tak arahan Perdana Menteri ke, tapi kalau Perdana Menteri yang memilih, adakah komisen diberikan kepada MOF? Mestilah bagi pada Perdana Menteri yang memilih. Ya. Ini bukan saya cakap, dia yang tulis. Dia yang cakap, dia yang memilih, mengesyorkan. Betul tak? Dan hari ini Persatuan Kontraktor Bumi Putera Malaysia mengeluarkan kenyataan mengatakan ahli-ahli dia tak dapat. Siapa yang dapat? Betul. Mungkin kena tanya dengan orang yang berkhidmat dengan beliau di Muhyiddin Charity Golf. Sebab rata-rata yang dapat itu adalah mereka-mereka yang terdiri daripada pemain-pemain golf yang mendukung Muhyiddin selama hari ini. Kenapa dia tak bagi kepada kontraktor-kontraktor Bumi Putra? Kenapa bagi kepada mereka-mereka yang sering menyertai charity golf Muhyiddin Yassin, sering memberi sumbangan kepada program-program charity golf Muhyiddin Yassin? Dan siapa yang mengatur-ngaturkannya? Itu yang akhirnya membuktikan bahawa Muhyiddin ialah suspek, bukannya saksi. Kena jelas tu. Kalau tak percaya, tengok tak lama lagi. Siapa yang akan didakwa? Takkanlah yang didakwa tu saksi.
mestilah yang didakwa tu suspek. Ha. Okey? Koronnya tu dia, ha, dia setuju sebab kerana pada waktu waktu itu COVID-19 ya. Banyak yang terkesan teruk tu. Tapi sehingga sekarang ramai kontraktor yang terkesan tu. Betul. Hmm. Bukan setakat kontraktor terkesan, orang yang di diarahkan duduk di rumah tak boleh cari makan secara sempurna sampai ke hari ini nak mampus eh. Minta maaf cakaplah. Eh? Tak pernah dalam sejarah 61 tahun BN memerintah negara ni, rakyat mengemis nak minta KWSP. Tak pernah. Kita dah bagi kali pertama Aisina. Membantu sekejap tapi tak boleh selesaikan masalah. Rakyat merayu, merintih, minta Air Citra pula. Hari ini rakyat minta supaya diluluskan Air Citra kedua. Sebab apa? Sebab nafsu serakah rakus Muhyiddin nak mengekalkan kedudukan kerusi Perdana Menteri dia. Dia lockdown satu negara, dia tutup pintu ekonomi kita. Hanya sebahagian kecil yang essential services dibuka. Tapi orang biasa pun terkesan. Orang biasa terpaksa ambil duit alok. Apatah lagi peniaga-peniaga. Ramai terkesan. Akhirnya yang dapat manfaat, orang-orang yang menyertai charity golf dia. Ini belum lagi kita cerita, dia tutup semua sekali tapi ada padang golf dibuka hanya untuk geng-geng ni. Itu aku belum cakap lagi. Special tu. Special treatment. Red carpet. Tapi tak ada, dia bentang dengan red carpet kat padang golf tu. Kan? Tapi dikala orang tak boleh main, dia boleh main. Ada juga. Kan? Kita tahu jugalah, bukan kita tak tahu. Betul lah. Okey. Begitu. Semasa darurat itu tu. Adakah bajet-bajet tu dia perlu minta dengan benar menteri kewangan tu? Itu sebabnya dia daruratkan negara ni. Sebab apa dia daruratkan negara ni? Supaya dalam tempoh darurat itu, apa yang dia luluskan dalam bentuk direct mega project di bawah ordinan darurat, perbelanjaan kerajaan ketika tempoh darurat itu tidak perlu dibawa untuk dibentangkan ke dalam parlimen untuk mendapatkan kelulusan. Itu sebabnya mereka menggunakan ordinan darurat. Hari ini dia nak blame pula Tengku Zafrul. Sedangkan Tengku Zafrul hanya menteri kewangan di bawah kekuasaan dia. Ya, Tengku Zafrul diarahkan oleh Muhyiddin, sudah pastilah dia kena buat. Kalau tidak, dia kena pecat. Dia menteri kewangan, Muhyiddin yang lantik. Tapi kalau dah yang memilih itu, dia mengaku, dia yang memilih, dia yang mengesyorkan kontraktor mana nak dipilih. Kalau orang nak bagi something, dia takkan nak bagi kepada orang yang menjalankan tugas atas arahan orang yang memilih. Pakailah otak. Orang yang tak bukan kontraktor pun boleh faham. Ini apa pun nak lah. Aduh mak. Tok, semasa dia mengesyorkan kontraktor-kontraktor tu, dia tak pernah bincangkah dengan persatuan kontraktor-kontraktor yang sedia ada itu? Macam mana? Dia tak pernah berbincang. Rungutan daripada persatuan kontraktor, mereka tak dapat pun job ni. Itu yang hari ni kita dengar kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Persatuan Kontraktor. Ini dia orang ni, aduh. Time ni nak minta bantuan ni. Tuan Black janganlah minta bantuan, aduh. Dah pukul 11 ni. So apa tadi? Presiden. Presiden ni sudah mengeluarkan kenyataan bahawa anggota-anggota Persatuan Kontraktor Malaysia tidak mendapat manfaat daripada projek Jana Wibawa tu, dan mereka bersedia untuk memberikan kerjasama kepada pihak SPRM walaupun belum dipanggil. Ada tawaran. Kau faham je lah. Betapa marahnya dia orang ni. Sebab cerita-cerita kontraktor dapat job ni last kali berlega di kalangan orang-orang yang main golf dengan Muhyiddin. Orang-orang yang mengatur, yang membagi sumbangan-sumbangan kepada Muhyiddin, yang menjadi kontraktor yang berpersatuan ni tak merasa. Bila tak merasa, itu yang datang minat
untuk membantu siasatan. Siap sedialah kau. Okey? Okey, Datuk. Setelah diumumkan yang Datuk telah pemecatan Datuk telah di